Matar sekelangkong dilanjutkan di acara sekaping 2 inggih kadinto pembacaan sholawat bil julus seperti ia toraki sarang ananda nasrullah kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu al-wasila, ya Rabbi husrahu bil-fadila. Ya Rabbi salli ala Muhammad, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك، يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي هطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آلي وصحبي. Terima kasih disampaikan sekadinta pemausan salawat bil julus yang pun disampaikan sarang andara Ananda Nasrullah. Hadirin muslimin muslimat segenap undangan rahimakumullah, menginjak acara sekabeng telok engki kadinta hikmah walimatul urusi sebeti eyatoraki sarang salerana al-mukarram Kiai Haji Hefni Mahfud, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kepada beliau beten kaula ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikahu harrama sifah wa ja'alan nikaha sababan li mawaddatil arusain al-arisi wal-arusah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح المفتاح وعلى آله وصحبه ومن بأهده أوفى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، سماحة الشيوخ، سيدنا para masyayikh، para kiai، para tokoh masyarakat، para sesepuh، para bini sepuh، sejajarnya para hadirin, para undangan, para famili, para tantretan, para tetangga rahimakumullah, juga nan sahibul hajah, sahibul surur wal farah. Alhamdulillah, ireng kita sami-sami syukur dak Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu hari semangken Allah mentakdirkan kita hadir bermujalasah di majlis Kak Dinto arang-sarang kangkui ngestuaki undangan sahibul hajah juga nan kangkui aduaki arusain ingki Kak Dinto Madi Prisma Wijayanto sarang Raji Epon, karena Agduneka Ampon Lestari dilangsungkan, Miga Lutfia. Semoga kalaban barakanah doana para ajunan seteja, khususnya para masyayih, para guru. Anda berdua senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu membangun rumah tangga seekar yudhoin sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Manabi ekar sanih garuhan duriyah. Semoga itu tiyakinah. Zurriyatan tayyibatan nafi'atan fidin. Potoh seperatuh daka Allah. Sebisa menjadi pembela agamana Allah. Pembela syariat Rasulullah. Dan semoga itu tipoto-poto sebermanfaat. Dekat agama bangsa sarang negara. Jungenan kita sehadir, seampun meluangkan waktu
Istuaki undangan sahibul hajah senantiasa mendapatkan rahmah sareng barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, niat kaangkui mapunga sahibul hajah abtina epakon tormator terkait acara kak dinto, semoga saos beda manfaatah dan membuahkan barakah. Para hadirin, beda sahabat sahabat Rasulullah acabis deka rajinah Rasulullah ja'a thalathatu rahtin ila buyutin nabi ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun seta sahabat kainto acabis ka rajinah Rasulullah telah orang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abdullah sareng Uthman bin Mal'un. Kaento atabis yas'aluna an ibadatin nabi. Mereksanin tentang ibadahnya Rasulullah, katifan apa ibadahnya Rasulullah. Palama ukhbiru, ketika ampun diinformasikan ibadah Rasulullah sakaito-sakaito. Bahkan asolat sampai bengkak patuhnya kaito. Kaito sahabat setelah kaito pas medebu. Duh, abarea tidak sebanding jauh dari Rasulullah. Amanah no jan sengkok kami-kami ada jauh ibadah dari Rasulullah. Munda iya, debun sahabat setelah ngadebu. Engkau apa saat terus. Tak kak murah. Fokus ibadah. Jangan setong kau asolat terus usolli lailah, kau asolat terus tak dung teh dung tak istirahat dah. Jangan setong sengko tak kabinah supaya fokus ibadah. Ternyata debu-debu kain tu pereng rasa Rasulullah. Rasulullah pas debu merespon debu-debu kain tu mabalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ya saya ingin ngematuran apa ban mi ucai ngak jeriah. Engkau raya, wallahi, la ahsyakum billah. Sengkau raya benih yang sombong. Sengkau raya paling takut ke Allah. Paling takwa ke Allah. Tapi nje engkau. Asolat, solat. Tapi waktu nak istirahat, istirahat. Engkau apa asa tapi waktu muka, muka. Engkau akan habis. Kento penjelasan Rasulullah kemudian diakhiri debu annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah ya sang sunnah. Ajaran sengko, jejak sengko, lampai. Milan orang se tak seneng ka sunnah-sunnah Rasul kento, ya beni sang golongan. Kento kan ancaman. Padahal sunnah-sunnah Rasul itu banyak, Pak. Tahajud sunnah Rasul, duha sunnah Rasul. Tapi mi si ancam gak itu masalah nikah. Orang yang tak anda nikah, tanda ke sunnah Rasul, termasuk tak termasuk golong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kento ketiban apa artinya? Kita nikah kento merupakan solusi, jalan keluar. Karena orang kaya itu butuh ring bini, ring laki, ring laki, ring bini butuh ring laki. Kaya itu kebutuhan. Tak bisa ilang-alangin. Sama sekarang orang butuh ngakan, pas ilarang ngakan, kan pas ketiba apa. Kaya itu kebutuhan. Melana tak boleh ilang-larang, tapi beda carana. Carana apa-apa? Lewat jalur nikah kaya itu. Lewat jalur sunnah Rasul kaya itu. Melana kento cek pemateh sunnah Rasul kento. Esamangken kento mulai berdeen pola nah dan kulamator berdeen kento orang-orang seterpengaruh deka ajaran-ajaran sesesat kento dan kulam nyampaiaki karena ampun mulai masuk ke kampung-kampung kento.
nikah kaitu saestona nikah ala Rasul. Rasulullah kaitu anikah. Pernah menikahkan putranya, putrinya, putri-putri. Jadi Syair Fatimah, Al-Batul. Kaitu dengan cara-cara, dengan hukum, dengan ketentuan saya ampun jelas. Karena timin kaitu beda nikah-nikah kaitu. Nikah jahiliyah. Dan nikah jahiliyah kaitu semakin mulai dihidupkan kembali. Kutu pangastete kaitu. Nikah-nikah jahiliyah kaitu dengan Sayyidatina Aisyah kaitu berdempak. Sepertama kaitu nikah rakyat, nikah bendera. Jadi mana Nabi berdoreng bini anikah, cukup matik bendera. Masyarakat apa noning, kaitu anikah. Karena berde bendera, berdoreng akabinah, masyarakat kaitu entar. Entar ke orang bini sanikah kaitu, kemudian kaitu, dikumpuli secara ramai-ramai satu robang ramai-ramai kayak itu tradisi kan kebiasaan di masyarakat jahiliyah. Tetapi orang seorang kayak itu kabuli kan karena pun metek bendera deh kayak itu pas berde juga nikah sekelompok saja. Tetapi cek berde 10-20 orang anika ring bini nengka seorang. Lekah itu sampai hamil, ting lahir, aropa pasirah, lekah itu saya berhak aku melanjutkan pernikahan. Beda kah itu nikah tokoh. Tetapi orang bini kah itu sebelum anika serang orang laki, eca bisaki ke tokoh-tokoh masyarakat, kah aku dicicipi madunya kah itu. Maksudnya kumpulin serang tokoh-tokoh kah itu. Ngamri barokah cepot. Nah, beda kah meni bro kan kah. Le ingat kain toh nikah saya tak sah nikah najahiliyah nikah yang diajarkan Rasul kain toh yang kisah kena rukun-rukun nah beda walinya beda saksinya yang kisah beda manten laki binin beda mas kabinet sarang beda rukun-rukun selain ijab kabul dah kain le semakin kain toh mulai bedaan nah kain toh kutu pengastete kita kain. Kaya itu mau menghidupkan nikah-nikah jahiliyah dengan sedikit demi sedikit. Contohnya, dan gula oninga bolan kaya itu fakta kaya itu kenyataan kaya itu. Beda orang yang tanya ki serang dan gula kaya itu. Beban mela jeng gunjeng serang be kalau je kita akad. Ternyata aja abtina lestari akad kaya itu. Di macam tidak uncangan apa tidak apa. Anu abtina ngireng pendapat Daud Al-Zahiri. Dia remah pendapat Daud Al-Zahiri ini tanpa saksi, tanpa wali. Bahasa apa Daud Al-Zahiri? Kita uning jadi pun saya kain tu jen boh. Lagi kain tu kita uning pasar imam, pasar setoro kunjo mak ngiding berkabar kain tu tak jelas. Kemudian diamalkan. Lagi kain tu bahaya nah. Milana kau tu bangas tete semakin kain tu bodoan kain tu. Yang bahkan kan itu dan gula kan milana mator kan itu boleh nak menyaksikan sendiri pak Egi. Beda aliran kan itu solat tak usah solat lah jen. Ijek bareng orang letak sengkesia solat apa sorojak solat pak banyak kan itu. Sinorok kan itu. Letak usah solat dia apa usah ruku sujud tak usah sepenting engak jen. Sepenting engak solat iling. Solat engak, beda kaya itu. Milan panjenengan jangan terpengaruh. Panjenengan nak guru ke orang yang sejelas. Kaya kiai, kaya si beda kaya itu. Sejelas identitas sah. Sejelas akhlak kah. Sejelas ilmu nah. Kaya itu Masya Allah kaya itu. Solat iling jaya. Lah tak usah ruku sujud, tak usah takbir, tak usah ketipan apa. Kaya itu seperti engak. Jadi mana Nabi ampun beda adhan, engak ampun. Cukup kaya itu, masih tak takbir apa-apa. Dalilah, ngalai Al-Quran yang disalahgunakan. Akimis sholat dari zikri. Tegakkan sholat, kanku yang gak kasih kok. Kan seperti yang ingat. Pas-pas kaya itu, harang-harang bibi kaya itu. Padahal Rasulullah kaya itu, dia punya sahabat Malik. Sengkok pernah aja habis ke Rasulullah. Nyambi bareng. Banyak sang bareng ya. Aja habis 20 hari. Munduk itu Rasulullah 20 hari. Apa nanti keluarga kayak itu.
Falamma ra'a syauqana dawna, ketika Rasulullah pun mirauni ngageli cek kita-kita keto kerong ke keluarga, epa kon peleman modela ben lain guli masih kada. Cek 20 hari Pak keto. Ampun andi keluarga, mun reng lake keto cetak pati sabar Pak. 20 hari keto pun kuat Pak, tak polong bring sebine iki. Biasan kae ento ampun betes keto iki. Reng lake keto cetak pati sabar, mun reng lake mun reng bini iki bak sabar. Iti naki sebulan dua bulan ki kuat, mending laki sekadeng tak kuat Pak. Dua puluh hari kan tu Pak, ini tak padu ten. Mending laki sakit, minta kerek ke sebini. Ibu mari kerek nawa, sebutan kan. Ibu mira kapi. Coba si sakit bini, bini napa seru kerek. Oleh segeri sampun lain benian guli ampun kan. Cetak padu kan. 20 hari kaya itu Pak iki. Apa kon peleman sana selama mulai ban mika de benian la kerong ngarawan. Mun beda azan ya. Mun beda azan as-salat berjamaah. As-salat berjamaah. Sallu kama raaitumuni usolli. Papa de ben sing ku as-salat. Le kaya itu ajaran. De remah Rasulullah as-salat, de se rombongan dari sahabat Malik kaya itu kan oning ketipan apa solat Rasulullah kan? Bade takbir, bade rukun, bade sujud tu bade orang sebarang bade salam kan? Lagi tu epakon asolat papa deben solat Rasulullah. Beni solat ending pak. Egi, aku ngah mana bi bade orang senorok kelompok kan tu onceng pak. Ia cara ingat kan tu onceng. Pas panjenengan anu deeren prasmanan pak. Cengok orang kan tu. Manabi pas ngal avere ngal ana sece beki. Bohmi te beki lah ben tak usah ngakan, tak usah ngalak pereng, tak usah apa. Cukup engak bae lah cek bener ngakan lah kenyang aja. Ha, usah apa saka ento reng kaitu Pak. Engki, oh salat tedak ruku sujud sepeteng engak aja niki pada ben ngakan. Lah tak usah ngakan kunjo mae engak cek engko lapar, pola kenyang Pak iki. Iki kan usah ngalak pereng ben sendo ben adereng semua proses kaitu kan kudu laksanake. Dekan toh, melana dan kula mesen dekan ana mingga saya ngajak jek terpengaruh ke hal-hal yang seperti itu. Melana ilmu saya pun duk saya iki ampun ka isambon ilmu kan toh manfaataki dimanfaatkan diamalkan di bukan cuma diamalkan disebarkan sebaraki yaitu semoga ilmu saya ka oleh sareng nanda berdua kan toh jadi ilmu si manfaat si barokah menunjukkan ilmu-ilmu kita kayak itu penting para hadirin biasanya mana bi acara akad-akad nikah kayak itu doa anak kayak itu saya itu barakallah dia kayak itu malah kita uning ternyata doa barakallah kayak itu doa anak Rasulullah kamu ngerti nanya dimin kayak itu beda sahabat Asman Abdurrahman bin Auf acabis ke Rasulullah hulak kuasa acabis lestari akabin kan itu acabis le biasa nah tradisi masyarakat waktu kaisa mana bi orang akabin kan itu beda tandena tandena kan itu beda minyak kuning ke lampina berarti kan itu lestari akabin jadi periksanin sareng Rasulullah apa tandir ya kan itu anu Rasulullah abdina lestari akabin tazawajtu ala mar'atin binawatin min zahabin abtina lastari akab bin Rasulullah sarang orang bini kalau ben mas kabin mas Rasulullah kata ada bu barakallah awlim walau bisyatin barakallah semoga Allah memberikan barakah dia kabar setong kata awlim walau bisyatin mabada walima ban meskipun cuma nyambeli mbi alhamdulillah Pak pasera kaya itu sahibul haji kaya itu ampun ngelaksanaki perintah Rasulullah kaya itu setong doa panjenengan iundang kaya itu insyaallah kaya itu saya pentai doana doana apa-apa? Barakallah semoga barakah terus kemudian si nomor dua awlim walau bisyatin mengadakan walimah meskipun cuma nyambelimbi insyaallah benimbi kaya itu insyaallah kakan mbi insyaallah kaitu. Iki menabi undangan sebanyak kaitu tak cukup mbi kaitu. Iki
insyaallah ampun sampe kaento. Kaento ampun elaksanaki juga. Aulim cendera Arab aulim. Dapat ada kaento auba pak. Beni aulim tapi oleman. Kaento. Setelah kar ampun jauh dari Mekah kaento dari Arab kaento pak. Dari wa aulim pak keker oleman jadi. Kaento. Jadi si pertama kaento doa barokah. Si nomor dua anjuran kangkui mengadakan walimah disaksikan orang banyak dinyatakan bahwa miga kain tampon lastare kabin jek sengge jonggen apa nak jek sengge polong bareng selake numpak sepeda wa duen sobung semanglo bahkan bunga wa ro mari kabin karena ampun islameten manabi basiri marsamar kain tu tak oning timbul fitnah kain tu. Yalana para hadirin, si nomor dua kaito mengadakan walimah. Si pertama doa kaito. Doa kaito penting, Pak. Kaito senjata kita. Kaito sakadeng kita, kaito tak pati doa, Pak. Mana bintar ke sabah ini. Langsung saya teguk kaito landu. Kelupai saya doa. Kelupai kasih apa yang rezeki. Engki, melanten gulu mana bi kanak-kanak santri, bentar ada maaf tina sekolah kaitu, mari doa lah, kelupa ya tina, baca, robizidni elman, warzukni fahman, Bismillahirrahmanirrahim berangkat bah, doa nyon kasih andi, cekun usaha melolo, ah kaitu penting, doa kaitu mati pak, mati. Bahkan kita dianjurkan kangku nyuan doa de kata tangkede ke peserap. Istaghfir minan nas min du'ail khair. Nyongon. Kaito dalam rangka doa. Doa kaito manti. Kisah kadang semanti kaito karena doa apa? Manabi panjenengan adua kaito meskipun panjenengan benih potongan manti. Etrema apa? Engki. Panjenengan benih potongan manti tapi doa kaito pasti diterima. Ingki kaito doa sediawali kalaban hamdalah alhamdulillah rabbil alamin kemudian salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad seterakhir kaito edik budin kalaban bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manti kaito doa apa napa saos panjenengan keng doa si fokus panjenengan kepepet ingki rezeki macet doa ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abtina ya Allah. Nyuna rezeki. Kemudahan rezeki. Palancaraki ya Allah. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manti kata. Jatlakar doa kata. Manti. Si nomor dua. Doa nah sekadang biasa-biasa. Tapi si doa manti wa. Si doa mati. Jad kento orang kento pasti sereng Allah pemanti doana. Iki mungkin karena semak Allah. Contohnya kento pak. Ke Khalil Bengalan. Ke Khalil Bengalan kento terkenal manti doana pak. Iki sekadang doa jek tak peti lajek kese pak. King mana bi ke Khalil si doa mati pak. Kento pernah terjadi kento. Beda salah satu masyarakat sering kailangan. Andi tuku ribenari kan tu kailangan. Tapi tak kelumi pangki pasai remaling agen. Akhir beda petunjuk ben moning aji cabis ke Khalil. Ki beda neng Khalil. Aja habis sereng ke Khalil kan tu. Paringin tu pun tu wa. Tu pun tu sakit tu. Tak sabak di atas ku senela bengan. Tu guna. Sabak ternyata kalau guna pah beda orang cekak ya kain pak, tak bisa huli. Ternyata kain itu maling. Manti ke Khalil ya. Hari akhirnya penasaran pak, penasaran. Buka kain itu. Cik sehingga zimat-zimatnya buka kain. Saya sen tak boleh, jangan golang kain itu. Cik gak bukaan kain itu pak. Buka ternyata kain itu cuma dua kalimat, dua kata pak. Maunya ini sakain itu tak beda, Al-Quran benih-benih Al-Quran hadis sobu. Kaya itu cuma koma Zaidun mancing siapa Zaid mancingungku pak
Engki ke holil le jet laganda manti e paste sana Allah wa tiroi manti kaito debun ke Asad Samsul Arifin sa kento kan ke Asad pernah medu ke isa maus Al-Qur'an ke Asad ke ento bae lok la ba ke Asad ke ento lok la dadi maus ro ke ento tak tepa itu kan ini sareng ke holil sapa maca Al-Qur'an ya ben sromban ya abdi ne ke Asad mi ben sromban itu kan ni punten abdin nge tak seromban abdin lok lak ge bohon lok lak we ayo re adina adina aja ngangah ngah ngangah pokok nangah ngah gitu pai to wae wa engki je guru lambo wa engki telan sareng kias arka itu ka itu ceritane kias ka itu langsung sembuh wa fasih elang itu lok lak ka itu nabi santri guru lambo wa senyopai ikhlas saya coba siap ikhlas ke ya bae. Imun semakin pas coba aja coba ben ngangah ngangah aja. Cengok ka ada gitu maaf saos ke ya. Nyariaki selain saos ka itu bede tiuti pola tiuti boi aja. Nabar mun semakin ka itu bae. Tak wad den engki tak wad. Ka itu jet lekala orang bodo timin ka itu masyaallah ka itu mati wa. Habib Abdurrahman dari Mesir. Rabu timen rabu ka jebe timur kan tu oning orang jek kan tu mati wa pas ketepatan bede mantan anyar kan tu tak kalake wa kan nudusi kan tu jek tak kalake padahal kan tu ampun lestare jomu telur banyak penapur yang sebere penapa overdosis kan tu akhir apa meleko iki kan tu minta petunjuk man ka iman ta bencabis ka Habib Abdurrahman. Caca habis kan tu pak. Paringin tu putu juga. Rejong kekalong reja. Ika kalong pak. Masya Allah pak cal mancal pak. Pas tak tu dusun boleh meje mantin nazimat re. Cengok ternyata tinge cengok kan tu. Beni lafal beni apa apa. Foto pak. Foto reja. Ternyata tinge tengku tanya ki foto nasapre. Re foto nah mantan presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Apa mikun foto mi bisa mati. Masya Allah akhirnya habis ke Habib kan tu. Dari macam alhamdulillah gay berhasil kan tu. Calwan cal kan tu Habib. Alhamdulillah. Ya dari maaf tina canggolang ibu kak mikun foto kan tu Habib. Bumi ibu kak jong. Lah jong main kak bukan jadi ya tetepan dari sengko jong. Jadi foto je foto mantan presiden Mesir Abdul Gamal. Nah seraya masya Allah re luar biasa karismatik orang. Mun keluar dari istana rejo. Ruwa polisi-polisi tentara sejerajir wah setuju bisa manceng apa boleh din ban kuni kene ditak manceng debuna. Lho kae to kan mun dari segi anu pun foto Pak tapi orang kae to mati. Milana tak gelero menabi kita acabis ke Habib, acabis ke kiai, acabis ke orang usung oleh nyuon doa pola tepak ke semanti sakit. Mila nak kain tu wancenengan, epentai doa mana bi lebih di pak bolo kain tu Allah kain tu Allah angkat seorang wali kain hutai bangki je pasera. Wali berde salah satu orang wali. Insya Allah istijab. Insya Allah setuju nak kain tu seti wali, tapi benih wali Allah, wali murid insya Allah. Kain tu, jadi setong kain tu doa mantih. Engki. Pas barakallah kain tu doa nah berkat. Panapa berkat kain tu? Beni berkat yang kisi adaan kaya itu termasuk barokah kaya kaya itu pak sambil marin kaya itu sambil kaya itu barokah kaya tapi saya maksud barokah kaya itu aziyadah tambahan kenapa tambahan kebagusan hari ini lebih baik dari hari kemarin ilmunah barokah ya malaki ya sebaraki rezekinah barokah ya nafakaki kaya hal-hal yang saya kaya itu barokahnya dan semakin terakhir kaya itu pak katiba napa kang ku inga oleh barokah ka itu kang ku inga oleh barokah ka ima alamat barokah ka ima bengla beng barokah ka itu ko tu oning malaika oleh malai bisa nga oleh barokah ka itu ko tu oning lenjele na barokah ka ima ternyata sombre barokah ka itu bedempa keng ten gula abahasa ngok nyongok kondisi mare mun tak cukup tikel tak pernah pun menabi pas benian wajah pun pak benian selera dan gula kau tuan buah kayak tu engki sesetong kayak tu alkohol busofi hati yang jernih
hati yang bersih. Ateka itu menabi bersih, Pak. Kain tu teti sombre barokah. Manabi alaku ikhlas karena Allah barokah kain tu. Barokah kain tu. Engki. Teti kain tu diawali kelabuan hati yang jernih, hati yang bersih, hasilnya insya Allah kain tu barokah. Mila nak kabin niat karena Allah, insya Allah barokah. Teti mesen dan gulakan anda berdua kain tu, niat kawin kain tu, karena Allah. Niat ibadah karena Allah sampai niat-niat alaqo kan tuh manabi ini ataki karena Allah kan tuh barokah insyaallah insyaallah contohna kan tuh dan gue lagi ingat imotimin beda santri punyanya rek kan tuh banyak santri punyanya Madura kan tuh Mekasan timin pengasuhna Ki Hamid. Mana bi timin kaya itu, mana bi santri lapar atana Pak. Mana bi samaken punten lapar samaken langsung mesen dateng Pak. Tau sa atana. Milana santri kaya itu biasa tormator sa kaya itu. Mun lapar atana. Idza lafartum famtanau. Mun lapar ben atana. Bahasa Arab kaya itu. Keng campur ya Madhur. Lah atahana Pak. Ampun lestari masak. Siap adeer. Kayak itu mah bener pengemis. Ngampung adreh, ngampung aja. Boman menyaman aja. Tak nuruk nyumpeng, tak nuruk alako, tinggal detih. Pah kuntojo lala. Iusir pengemis kayak itu. Serang santri kayak itu. Lala. Ada yang kok lapar kayak aja. Akhirnya si pengemis kayak itu acabis ke kiai. Ke Ki Hamid. Masya Allah sarang hiamat. Aca habis ke Hamid kaya itu nyom astana pengemis kaya itu. Santri kaya itu kesambung. Siapa orang yang akhirnya itu orang sebarang. Peleman kaya itu yater sarang ke Hamid. Yuk siapa tamu orang. Siap pengemis. Akhirnya santri kaya itu periksaanin sarang. Siapa dirah, rodrah. Pengemis kaya itu. Beni rodrah. Rubani pengemis. Surah Nabi Hadir. Ya Allah Nabi Hadir. Rengkok seteru tapangke sareng Nabi Hadir ya usaka terakan e pinggir tase tinggal bede pasti usir kasto santri kaya itu Pak. Akhirnya setong saan iki sami atana pas pengemis kaya itu dateng boleh Pak. Langsung mancing kaya itu santri. Ngireng kaya itu Nabi Hadir ngireng padeer pegemut kaya itu. Pegemut ungu Pak. Pas ragu santri hari ya masa Nabi Hadir bisa megemut nasir ya. Agar ada benih ya. Kiai Rabu kaya itu. Siapa jidrah? Nabi Hadir benih. Munjia pengemis asli aja. Milana aja berang tak ikhlas kaya itu Pak. Si kedua kaya itu tak ikhlas. Sama Nabi Ida Sari kalau pun ikhlas. Insya Allah. Barokah. Kaya itu nomor satu. Nomor dua. Dan jalan barokah kaya itu Pak. Ini. Azadul halal. Bekal sehalal. Jika sampai deerin rajinah sarang kotor-kotoran barang haram. Meskipun seguni. Mone deeri barang haram tak kira barokah. Mila nak kutu pangas tete. Bada timin kainto pemuda. Asmana Thabit. Kainto keluar Roma. Luar kainto bada kebun apel. Ngatain lain bada apel setong geger. Pondut pasti deer Pak. Oleh separuh pas enggak, ya Allah redin sabar ya. Engkau salah lah, cerobus engkau ya. Redin sabar, masa kasta Pak menyesal. Duh, dalam macaran akhirnya sare. Orang si andi kebun apa. Tapi pas nyon sepora, seporaan dan gula Pak. Anak pejong. Dan gula ngakan apa lah Pak, tak amit. Nyon halal lah. Bonjok jong, kok tak halal ya jong. Masa ben seharusnya amit kada mula beda izin kakan ben megemet kada tinggal gemet minta izin ya. Janja engkau tak halal ya. Ternyata orang sandi kita mikir Pak. Nak kanak berarti orang pangastet. Berarti orang fokus nak kanak. Mun tak fokus tak kira ntar kadin aja guna apel setong selala geger ya. Berarti pangastet orang. Enjak jongkok tak bisa halal. Bisa halal dengan syarat setong. Panapa Pak? Engkau andi anak bini kabinaki aja.
Ngiring kento, lekar sebiri seharian kento pak. Esoro iu pai anu, tapi bencik ngabunga jong. Engkau ngebele sang anak ria, muntek kebele tak kau kasta. Sang anak ria tadi soko jong, dua en recorder, tanah ngere recorder jong, buih, kopok, darah meben, darah kira meningak baban tak ring wah nyorot kento pak. Nyari alasan ngucap istihoron tak saya pernah bereng sebereng. Kain tu masya Allah ngiring pak. Si penting panjenengan halal. Abtina siap alatin puterana panjenengan sebagai istri abtina. Meskipun kondisi enggak kain tu. Si penting syarat setong halal. Iya halal. Engkau halal. Kor kabinaki sang anak dalam kondisi seperti itu. Masya Allah. Tering pengas teteongku pak. Demi sopaja halal rela berkorban dirinya. Akhirah, pakabin pak. Lestari kau biltu kisah, langsung suruh masuk ke kamar. Masuk jong ke kamar. Ya orang ngerti pak, ngulok salam. Salam lain pak, tak berdua salam sebiasa. Assalamualaikum ya babar rahmah. Ajawab ternyata orang bini dalam kan. Waalaikumsalam ya sayyidil amin. Aluncak pak. Entar kematuan, salah alamat pak. Boh, mi salah alamat. Cepon panjenengan bui mi bisa jawab salah. Sok masuk mari jo. Je do kiri do tago degi sago keng tak kaisakan bi tetak ke. Masuklah masuknya. Boh mi tak sesuai kalau benakat ka ento mun reng pangastete pa. Mun tak pangastete ngocak tacorok lah tacorokan saka ento ba iki. Ka ento pangastete pa masyaallah iki. Ki kiliraki kade. Klarifikasi kade. Lah jongko anak sing kok retong bini je lah. Tadi anak boleh. Dia binin ban. Akhirnya masuk ke kamar itu ternyata kena pak, kena kan itu soku kena kan, boh, ini kena jangan kotor jangan. Akhirnya alon cak boleh kamar tuan, salah kan itu pak, boh ini salah. Cak pun panjenengan kotor kena kan itu, jadi sang anak jong, boh en magela alem penter aja boh tak tahu kebiasaan ada yang sepo jong, engkau orang angkui bahasa kinayah bahasa persemon jong. Ben meskipun la alem penter kutu ajer bahasan reng sepo. Dia sama kena kanak det ngode dan kain tu tak patih ajer pak. Kebahasan reng sepo. Kain tu bahasa reng sepo kain tu santun pak. Tak vulgar pak. Ingki santun. Bahkan kain tu dan gula pernah ajer juga. Ketika ngireng acara lamaran pak. Pas tamu ilake kain tu. Dan gula manggiin. Tamu ilake kain tu ngocak sengap dina. Acabis dia kain tu tempat. Kangku silaturahim. Nomor dua, abtina abek teker res kento. Abtina butuh selokopna. Manabi panjenengan keduan selokopan. Teroi pon tu deser dengan abtina. Ike bayi toto pak res kento jan. Dan ku lebih keres keres dek rum aja pon. Itu lid bi tetang ke kento. Kento keres maksud tak kak di sesi tompol kak di sini. Oh, dek kento bahasa persemon, bahasa orang sepo. Parlo kento kita faham ben ngerti. Jadi sama kena kena dan ngode dan kaya itu yang si ajuri bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bagus. Tapi saya kadang bahasa Madura, tapi ajuri. Akhirnya tahu ini tidak Madura, Pak. Apa saya tahu ini? Apa saya tahu ini, Pak? Ini pun ten kaya itu, apa boleh ajunan, apa tahu ini. Mila nak aja, dan gula kena-kena santri, ya bukan bagus. Bisa bahasa Inggris, Jerman, apa. Tapi cak Madura, bukan kutu aja. Karena sekadang berada orang yang setahun ini. Oning sekadang yang tak tepat, Pak. Berada wali santri, itu aja habis ke kiai. Oleh kondur, Pak. Pas matur wali santri, itu kiai, abdina, oleh kondur. Ajunan kesokan, kiai. Wong kisera tanda ke kondur. Compoknya itu berada kondur raja, kiai. Yang tak peti tuah. Yang ki, manabi ajunan kesokan, ibek tak ada, itu kiai. Raja kondur kaya itu sami sereng sera nak ajunan kaya jan. Abu pak do pak kasera kaya itu pak egi. Kaya itu kan tahun ini bisa alos kan. Persemon tahun ini kaya itu. Akhirnya kaya itu ampun masuk ke kamar kaya itu si sabit kaya itu apolong sereng si bini hamil kedua putra laki inyami Nokman pak. Nokman bin Sabit. Kaya itu titi ulama terkenal. Pendiri madhab Asmanah Hanafi. Jadi Nu'man bin Sabit kaya itu Imam Abu Hanifah. Kaya itu
oleh na orang pangastete wa. Ki umur 4 tahun e pangaji ka sitong kiai, sareng sabit kento. Kiai ne ka sambu. Masa saare kento bisa hafal 15 juz wa. Kai mana agan nak bisa. Akhirnya panggil wali santri sanya masabit kento. Pak Sabit, mbian putu syukur ka Allah. Putran panjenengan cerdas, masa saare bisa hafal 15 juz. Si Sabit kaya itu bah matur, astaghfirullahaladzim. Bah mi istighfar si baca mi bani alhamdulillah. Abdi nengak kaya, waktu ngakan apel kaya. Separo kaya, bareng haram, tak amit abdina. Jek saking abdina pangastete waktu kak disah, bani kunci ma 15 juz kaya. InsyaAllah telah pulau juz hafal kaya itu kaya. Ekor ting sanang Allah yang melejus karena ngakan apel separuh itu kayak wah kayak itu mending pangastete pak ini insya Allah berokah. Nah, kayak itu si nomor dua, si nomor telok dan gula mesendakan anda doa ul walidin doa na orang sepo. Saya ngaji auba kareng sepo nah orang sepo sejan sepo kayak itu ini bahkan kayak itu beda kabar gembira dek ke kita kita kayak itu. Pasera-pasera dhubun Rasulullah semanteng ring sepona dalam kondisi sepuh sarah epanteng kalaban kasih sayang rahmat maka genjana setiap setiap sekak satu kali mandang kaya itu genjana pada ban haji mabrur manabi 100 kali Rasulullah pada ban haji 100 kali. Melana manabi pancenan gedona dan sepo bini dan sepo laki yang pun tak bisa apa-apa panteng pak rabat pak insyaallah raja ganjana ben kain toh sumber barokah. Si terakhir kain toh ridho syekh ridhoan guru saya enggak nenda kain toh meskipun apun keluar dari pondok pernah aguru ke peserak saos jauba ke guruna tetap hormat meskipun guruna kuncoma bisa lip alipan pak. Panjenengan pun sarjana 1 2 3 sampai doktor peleman kau tu aja habis kayak itu. Meskipun kunlip alipan guru kampungan langgeren sehingga kau tu tetap hormat ta'zim sopaja barokah gak disah tetap sombrah barokah insyaallah semoga beda manfaatah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.